Baik, tinjauan pasukan gerakan udara PGU Polis Diraja Malaysia PDRM mendapati ramai pengguna yang menggunakan lorong kecemasan. Tinjauan bersama Jabatan Siasatan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman itu turut mengesan kesesakan lalu lintas dari utara tanah air menghala ke ibu negara. Ikuti laporan Sazwani Samsu. ...29 anggota Jabatan Siasatan Penguatkuasaan Trafik dan Pasukan Gerakan Udara PDRM digerakkan bagi meninjau pergerakan trafik sekitar hentian sebelah rawang kilometer 436 menghala ke Kuala Lumpur. Tinjauan yang bermula sekitar 4.30 petang tadi menyaksikan pergerakan trafik dari utara tanah air mengalami kesesakan. Pemantauan bukan sekadar konsep payung yang kita buat, juga menggunakan drone. Drone yang kita gunakan ini bertujuan untuk menjamin kelancaran lalu lintas pada petang ini yang kita jangka akan berlaku di kawasan ini dan beberapa kawasan yang lain. Kesalahan-kesalahan yang dikenal pasti adalah menggunakan lorong kecemasan. Yang ini kita telah war-warkan berkenaan dengan kesalahan ini dan kami dari PDRM menyeru semua pengguna lebuh raya. Kesan daripada penggunaan drone ini, dia mendatangkan kewaspadaan kepada pengguna-pengguna yang bahawa mereka dipantau. Mereka dipantau walaupun kelibat polis masih jauh. Drone model Matrix 300RTK ini mampu mengesan nombor kenderaan pesalah lalu lintas pada ketinggian 1,500 kaki. Unit drone kendalian pilot Corporal Fauzi Awang dan pengesan Corporal J. Tamil Mani akan mengenal pasti kenderaan yang menggunakan lorong kecemasan tanpa sebab munasabah secara real-time sebelum kenderaan berkenaan dikenakan saman serta-merta. Kesesakan lalu lintas bukan alasan untuk anda menggunakan lorong kecemasan. Ingat, ingkar peraturan jalan raya, hukuman menanti. Sazwani Samsu, RTM.